Di Malaysia, tiada akta khusus yang boleh dirujuk pihak universiti, pelajar dan majikan untuk melindungi pelatih industri. Namun, adakah situasi berkaitan pelatih industri ini isu terdesak sehingga memerlukan pembentukan dasar sedemikian? Kita ikuti laporan Afrina Romzi. Ketika ini, pembayaran allowance untuk pelatih industri tidak tertakluk di bawah mana-mana kementerian atau akta. Pelajar yang mengikuti latihan industri tidak dilindungi di bawah Akta Pekerja, memandangkan status mereka sebagai pelajar universiti. Ini berbeza dengan pekerja yang mendapat perlindungan di bawah Akta Pekerja. Jadi allowance ini di tengah-tengah tidak ada tuan lah, dan ini adalah atas budi bicara majikan itu sendiri atas dasar mungkin dasar kemanusiaan, dasar kelangsungan dalam keadaan ekonomi sekarang, ke dasar budi bicara. Dan saya melihat perlunya ada satu akta yang khas untuk melindungi pelajar internship ini. Beliau berpendapat satu akta khusus perlu diwujudkan untuk latihan industri. Ini akan memudahkan pihak universiti, pelajar dan majikan membuat rujukan jika timbul sebarang pertikaian atau persoalan. Akta itu juga perlu merangkumi allowance minimum hak pelajar dalam industri serta perlindungan terhadap kes-kes seperti penindasan tugasan dan gangguan seksual. Kalau kita ada akta yang jelas, akta yang melindungi internship, kita boleh mengurangkan peluang untuk syarikat exploit intern untuk mereka memberikan fair treatment to these interns. So at the end of the day, interns ni tak menjadi seperti peluang yang orang yang privilege dia ada. Bagaimanapun, Persatuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF, berpendapat sebaliknya. Tidak perlu diadakan sebarang akta untuk menangani isu latihan industri. Paling tinggi pun kita boleh adakan satu garis panduan untuk sebenarnya digunakan oleh pihak majikan, pihak universiti dan juga pihak pelajar. Tegas beliau, garis panduan sudah memadai untuk menjelaskan peranan setiap pihak, universiti, pelajar serta majikan. Ini supaya latihan industri dapat memberikan pengalaman bermanfaat kepada pelajar dan mengelakkan isu tugasan tidak berkaitan seperti membuat fotokopi dan membancuh kopi. Desakan supaya Malaysia memperkenalkan dasar khusus mengenai hak pelatih industri lantang dituntut pensyarah dan pelajar terbabit. Namun, pihak majikan mempunyai hujahnya tersendiri untuk menolaknya. Walau apapun keputusan kerajaan, yang paling penting ialah kesedaran semua pihak dalam memastikan pelatih industri dapat dipertahankan. Afina Romzi, TV3.